15 minit yang pertama. Siapa yang berada depan itu dia. Dia memilih option yang lataran jauh. Jafri cantik. Dan kembali untuk Jafri Fidaus. Bola di belakangnya. Satu lataran jauh Jafri. Siapa yang berada di tengah dan satu cross. Hampir-hampir saja untuk Syafiq. Bola tinggi, cantik terkena tiang. Terkena panah, follow up dilakukan oleh Jafri Fidaus. Dan akhirnya jaringan yang dicari-cari. Ramai yang datang. Baik tandukan dari Syafiq. Ujur Jafri dia bijak, dia berundur sedikit ketika dia tidak dicabar walaupun ketika itu sudah pun terjatuh. Dan dari sudut cuma pihak lawan ini. Oh, itu dia. Gol penyamaan bang. Dijaringkan oleh Tanin Pantabong. Ini dia. Satu free kick. Walaupun ada ketika itu kita dapat lihat bagaimana Jafri Fidaus meluru untuk melakukan blok. Kembali pintas di sini Jafri. Kepada Syafiq. Syafiq. Lepatan. Adik. Oh, itu dia. Satu gol sendiri. Yang dihasilkan oleh penjaring gol penyamaan Lao. Ataupun di belakang Tanin itu. Iaitu pemain nombor 23. Budoh. Lepas. Maya. Percubaan yang dilakukan oleh Sipat. Akhir meminta bola. Tapi percubaan dari luar kawasan penalti. Yang... Jafri Fidaus sekali lagi. Satu rembatan lirik. Terus kepada penjaga gol. Ke depan. Syafi Ahmad bawa bola ke sebelah tepi. Jafri menanti di tengah. Itu dia gol. Satu sentuhan yang baik. Kita lihat kedudukan Jafri yang langsung tidak dikawal oleh Sultan Ali. Akhirnya dia melakukan satu sentuhan. Bola tinggi yang memang sukar. Oleh pasal...